dekatnya kan cuma titik kunci motor sudah besar lah. Terus selain itu kebetulan korban si pemilik motor ada dua orang. Hari ini kita akan kembalikan motor kepada korban. Kebetulan salah satu korbannya adalah ojek online. Jadi motor ini sangat dibutuhkan untuk mencari kehidupan sehari-hari. Nanti kita kembalikan. Siapa namanya, Pak? Korban. Agung. Ini nih, Pak Agung. Keluarin dulu motornya, keluar. Oh, Bit. Ini pasti mainannya dia, Bit, ntar itu. Kunci. Kunci. Agung, cari. Apa yang ngambil siapa? Siap. Om, minta maaf ya, Om. Ada korban ini, Om. Udah, serahin dulu, dah. Ya. Ya. Coba, coba. Hadap sini, Pak. Boleh. Ini Mas, ini tukang ojek online motornya di salah satu yang dicuri oleh Pak ya. Serahkan, silakan. Satu lagi. Lagi. Motornya mana? Ini. Mana Mas? Mana orang mana? Ini motor. Ini ojek online juga. Bukan. Standarin. Belajar buat sekolah nih. Rahmat. Ah, kamu parkir di mana, Opi? Ini di rumah, Pak. Depan rumah, enggak dikunci tambahan ya? Iya. Jam berapa jam ini? Lagi jam 3. Subuh? Iya. Rumahmu juga ada pagarnya? Ada. Ada. Gerbangnya di rusak? Enggak. Oh, enggak dikunci? Iya. Oh, iya. Ya, seperti ini, hanya mengandalkan kunci stang doang. Ya, malam hari jam 3 subuh ya. Iya. Ini motor kami kembalikan. Padanya ini tuh pergunakan apa dari hari ini? Untuk pergi sekolah. Oh, itu transportasi ke sekolah ya. Gimana, senang? Mas, senang, Pak. Terima kasih banyak. Bermain deh dari tahun berapa mungkin? Ya, belum terjelas benar, tapi sudah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor. Dan beraksi itu apa bawa senjata tajam juga enggak bisa menyukai warga? Tidak ada kita dapatkan, hanya senjata, karena mereka tuh ngambil motor ya. Kesempatannya sepi gitu. Rata-rata per hari berapa, Bang, dapatnya? Tidak tentu sih, tidak tentu. Karena mereka ada sasaran yang sepi, nah, mereka hanya sebabnya mutar aja. Tapi pasti ada dapat. Pasti ya. Ada. Dan mereka bukan hanya di Depok aja, ke Jakarta Timur, Bogor, semuanya yang kita tangani adalah yang TKP di wilayah ini. Pelaku semua orang Depok, enggak? Bukan. Bukan orang Depok. Pelaku dari daerah, luar daerah. Tapi motornya dijual di wilayah Depok atau keluar? Oh, luar. Luar daerah. Di sana ada penadahnya, Pak? Penadahnya belum, kita akan kejar ke sana. Iya, kan dia menjual kan di daerah luar, berarti sudah ada yang siap nampung kan ya? Apa gimana? Mungkin tidak ada siap nampung. Ya itu nanti akan kita jual ke sana. Kenapa alasan mereka jual ke daerah luar selain itu? Kalau lebih mudah di sana? Mungkin lebih mudah, atau biasa mereka pemain itu kan begini. Diambil dari sini, jual ke daerah. Mungkin orang yang dijual di sini mungkin dari daerah lain. Mungkin untuk menghilangkan pengungkapan itu. Mungkin. Tapi biasanya seperti ini.